Sesuai dengan rencana kita hari ini, kita sekarang ini lagi di Malang. Kalau misalnya biasa ngobrol sama artis kan pasti ada yang ngeliat, tapi ini ngalah-ngalahin artis. Ini ada Yuni. Halo. Ada Gendi. Halo. Kalau Yuni ini nama aslinya Wahyu. Kalau Gendis nama aslinya Gio. Nah, kita kan tadi udah sempat share di Instagram, guys. Ya. Silakan buat teman-teman bertanya seputar aku sama asistenku. Sekarang aku mau tanya dulu ya. Kita jawab masing-masingnya. Ya. Ini dari Husnul 270790. Mas Gio, belajar ikhlas dari mana? Belajar sabar sejak kapan? Pernah sakit hati karena dihina fisik nggak? Nggak. Mas Gio. Hah? Dulu nggak pernah dis. Lo pernah dihina? Lo kalau dulu tuh pernah dihina ngapain? Aku pernah nggak dalam zaman sekolah dikatain bencong-bencong gitu? Nggak. Aku dulu kurus. Kurus banget. Mm-mm. Nah, di situ aku dibilang penyakitan, cacingan dan segala macem. Mm-mm. Sampai akhirnya berubah. Jadi maco banget, badan gede. Jadi gembrot. Enggak, dulu kan lu sempat. Lu sempat nge-gym ke orang bener kan? Sempat nge-gym ke orang bener. Waktu lu punya pacar yang pacar lu pakai mobil kan? Hah? Mobilnya enggak tahu kemana itu. Oke, kita kasih tahu ya guys bahwa ini direcord saat kita lagi malam mingguan di Malang. Oke, kita harus munduran dikit deh guys. Oke guys, like this. Udah siap ya? Dihina fisik, lo apa tadi? Karena kurus. Kurus, Yuni? Karena gendut, aku dulu gendut banget. Berapa gendut? Sebelum aku pindah ke Jakarta. Aku aja waktu pindah ke Jakarta berat aku udah 103. Terus? Terus sempet kurus sampai aku pulang ke Makassar, mama aku kira aku narkoba. Padahal emang lu narkoba. Hey! Tak alih enggak lah. Terus, ngomong-ngomong narkoba ya, ini biar orang semua pada tahu seberapa bawelnya gue sama kalian tentang urusan narkoba. Eke satu yang pernah kena tes urin. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma nonton live music. Besok paginya nggak boleh masuk kerja kalau nggak ada hasil tes urin. Tes urin, alhamdulillah hasilnya negatif semuanya. Gitu. Bener nggak? Apa lo siap-siap dulu sebelum tes urin? Mendadakan bacanya pagi-pagi langsung tuh kematian. Ini buat kalian ketahui ya, bahwa Gendis ini tadinya ngurus Jajaka. Tapi sekarang karena aku gak ada asisten, jadi Gendis ikut aku. Nah, Yuni ini fokus di butik. Yuni itu tugasnya bikin aplikasi, ngurus jahitan, photoshoot. Photoshoot dan segala macam. Tapi karena kemarin Gendis sempat ke Norwegia 2 minggu, jadi Yuni yang backup. Iya. Oke, next ya. Ini dari Veranika Ajas. Hal terkira apa yang pernah kalian lakuin bertiga? Apa sih kita pernah lakuin? Apa yang bertiga ya? Kita tuh asli ya. Kita ini kerja cuma makan doang. Kerjanya makan, belanja. Order makanan, belanja, kerja. Jadi kita itu makan jam 7 malam. Pagi tengah makan jam 7 malam itu kita udah mikir ntar 2 jam lagi kita bakal apaan. Iya. Kita aja tuh kerepek sampai sebelum tidur. Iya. Yeah. Pernah udah makanan sampai jam berapa dis? Jam 1 malam ya dis. Makannya sampai dia nya tidur nggak bangun sampai besok pagi. Iya, mau makannya dikit tau. Enggak. Dis apa harus hal tergila? Semua yang nah, ngelakuin sih gila ya. Tapi sebenernya hidup kita kayak biasa-biasa aja ya. Oke. Ini pertanyaan untuk Yuni sama Gendis.
Dali Ridan 817. Belum jam belum di sekarang. Asisten Kai Gun itu cemen-cemennya cewek apa cowok? Cewek lah, gila kali. Lu cewek. Cewek lu. Iya. Dia kan juga gue kumit. Iya. Dulu lo punya cewek gila-gilaan ya, Dis? Gila. Dulu waktu Gendis punya cewek itu justru malah enggak. Kita jarang ketemu ya, Dis? Jarang. Karena lo cewek lo posesif ya? Iya, berumah tangga dulu. Berumah tangga, coba ceritain gimana pas berumah tangga. Ya kayak gitu. Pulang kerja pulang. Pulang kerja pulang, masak. Yang bini lo kasih mobil. Lo kasih mobil apa lo pinjemin mobil itu dulu, Dis? Enggak, jadi namanya sama lu bantuin buka usaha kan? Lo kan bisa bantuin. Berarti duit lu di benyong. Hah? Dia duitnya lu benyong, kena tipu aja. Jadi emang dari dulu sih sering kena tipu. Terus? Yang terakhir lu kena tipu sama siapa, Dis? Adalah ya. Berarti lu sama cewek lu gak pinter-pinter dong, Dis ya? Hah? Dibodohin ya. Yang pas pertama kali lu sampai Jakarta, cewek lu gendut ya? Iya, montok banget. Montok. Parah. Kalau yang kedua, heboh. Lu mah heboh ya. Kedua heboh. Nah, ketika pernikahannya itu ya. Lama juga ya, Dis? Lama. Ya, berapa tahun ya? 4 ada? Enggak, 2 tahun ya. Oh. Kalau Yuni, kalau cewek lu kayak gimana? Sama kayak Dis, putih, tinggi. Terus? Ada kumisnya juga. Seru banget sih kalian. Ih, makanya aku tuh betah gitu main sama kalian tuh. Kalian tuh humoris ya. Iya. Kalau kalian serius ya, geng. Iya. Kalau kalian itu lebih senang dengerin, lebih senang jadi kepala rumah tangga apa jadi ibu rumah tangga? Kepala dong. Yuni? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya di segala situasi tuh harus jadi kepala yang mengurusin rumah tangga. Ngurus rumah tangga berarti dalam arti kata adalah ibu rumah tangga. Ini dari Emilia Loho. Antara Kak Yuni dan Kak Gendis, siapa yang paling cekatan dan sigap ngurus kerjaan? Sama aja sama ada gilanya. Ya, mereka itu berdua tuh saling melengkapi. Saling menutupi. Pada pinter bohong. Belaga-belaga pilon ya. Udah ini enggak ada prestasi ya. Oke, nih ceritain dong Uncle Igun kalau lagi bad mood gimana? Gendis. Aku kalau lagi bad mood gimana? Diam. Rungsing. Belanja. Ya belanja, belanja udah pernah. Pokoknya paling amsyong kalau nggak punya duit ya belanja supermarket. Yang penting belanja gitu. Apa aja dibeli yang nggak penting. Nah, belanja nggak penting paling gila apa? Beli tas, beli itu cuma karena pengen OTD dari atas sampai bawah. Bukan. Kemarin gua ke Bali bukan karena pengen belanja. Ya karena sebel aja nggak ada yang bisa dibeli. Jadi akhirnya ya udah. Tuan siapa Kak Gendis sama Kak Yuni? Kalau kelihatannya tuaan gue. Tapi sebel kenyataannya Gendis lebih tua. Gendis umurnya 28. Aku baru 26. Berarti lu boros ya, Yu? Aku boros emang. Ini dari Valerie Yvonne. Buat Kak Yuni dan Kak Gendis, apa sih suka duka kerja bareng sama Kak Igun? Apa? Sukanya? Apa? Sukanya banyak orang sih yang pengen berada di posisi aku sekarang ini kan. Oh, banyak yang pengen menggantikan lu ya. Emang ya, Dis? Iya, banyak yang mau lengserin Gendis, pengen. Maksud sih, Dis? Makanya, Cok, aku ke dukun. Jadi, gua berhenti dari dukun, lu mulai lagi. Hey! Jujur. Ini ngomong lah. Boleh baper ya. Iya, no sensor. Jarang libur ya? Apa jarang libur? Hah, lu mau libur? Enggak. Aduh, kalau lu ini sukanya maksudnya kalau gue tuh enggak pernah kepikiran gue bakal kerja sama Mas Ivan. Enggak pernah terpikir sekalipun karena daftar kerja juga enggak kepikiran, itu tiba-tiba ditelepon. Ingat banget dulu tahu. Dulu tuh jadi ceritanya kan kita punya brand Jajaka. Nah, aku lagi asik-asik ngurus Jajaka, ternyata kerjaan syuting banyak. Nggak kepegang ya, Yun? Iya. Terus udah gitu, Yuni itu temennya Atung. Kita awalnya pernah ngobrol-ngobrol di Plaza Senayan. Iya kan? Pas Yuni, itu udah keluar apa belum, Yun? Masih kerja. Itu aku lagi kerja, terus kamu bilang, kalau lu nih kerja di tempat gue, terus lu siang-siang kelayakan gini di mall nongkrong, wah abis lo sama gue. Iya.
Itu padahal pas sudah kerja kita kerjanya nongkrong terus. Gitu. Jadi Yuni tuh kerja di Jajaka waktu itu bareng sama Gendis, karena Gendis masih megang itu dan aku pada waktu itu punya asisten. Sekarang asistennya ke Metong satu, yang satu lagi ke Klewongin ya. Gitu. Terus kalau aku tuh sebenarnya semua pegawai aku harus bisa jadi asisten aku gitu, karena nggak ada oh ini kerjanya gini doang. Kayaknya kalau kerja sama gue tuh nggak ada job description ya? Nggak ada. Tapi sebelumnya juga kerja aku ya begitu, nggak ada job descriptionnya, harus apa doang gitu, harus apa doang. Hmm. Terus yang paling seru dulu kata gini waktu pertama kali di interview. Lu suka laki suka perempuan? Iya. Gue nanya. Abis gue gak suka kalau misalnya... Karena aku jujur, jawabnya aku suka perempuan. Iya, lu suka perempuan. Tapi kenapa sih lu kok suka perempuan yang muscle? Biar sama, seimbang gitu badannya. Benar. Kurus-kurus banget kan. Benar. Oh iya, jadi Gendis ini udah sempet beberapa kali keluar negeri sama aku. Tapi kalau Yuni belum sempat keluar negeri. Tadi deh, makanya lu benci banget sama corona ini tuh, gue benci. Tadinya banget. Kita tuh Yuni tahun ini ya. Artinya kemarin lebaran tuh aku ke London. Ke London, ke Paris, ya Yun. Yes, iya. Wahyu in Paris loh. Iya kan? Jadi aku tuh kalau keluar negeri tuh aku bisa ngajak 12 orang. Oh, keren gila. Tapi kita pernah ke Bangkok. Oh iya, ke Bangkok kita pernah bertiga habis konser ya Yun. Konser langsung kabur. Ketahan di Bea Cukai pas pulang cari-cari banyak bahan. Bawaan banyak. Emang itu iya Yun? Iya, ya. Aku ikut tangkap. Oh iya, itu mau show ya Yun ya? Itu mau show, untuk lo untuk lo ngomong ya, saudara lo mau merit ya. Mau merit, ini bahannya, segala macem. Gila deh. Gitu, kalau Gendis yang ketangkap udah alemo. Itu bahan di situ semua. Bukan lagi, Gendis ini mukanya kalau diajak luar negeri, kalau di imigrasi ke orang dongo. Jadi kalau orang-orang yang jaga di imigrasi itu paling seneng ngelihat Gendis karena tatapan lezat. Nih ya, mau umroh ketahan di imigrasi. Di Dubai mau shopping ketahan di imigrasi. Lu bener-bener deh. Makanya pas kemarin mau libur lebaran tadinya udah Gendis enggak ikut, yang ikut Yuni. Emang belum rezeki ya. Apa yang paling disebelin dari Kak Igun? Apa? Disebelin dari Kak Igun. Sebenarnya dia itu ingetannya kuat banget. Jadi apapun barang yang dia punya, dia pasti tahu mau berapa tahun yang lalu. Walaupun waktu itu aku belum masuk kerja, aku tuh dipaksa harus tahu barang itu apa, show itu apa, harus pakainya kapan. Dan kalau misalnya gue bilang barangnya nggak ada, pasti dia bilang jangan langsung ngomong, cari dulu. Dan ternyata bener. Ada. Sering ya, sering. Pertama kalau gini juga gitu. Gak ada, kata-kata. Benar, hah? Nganggur lo. Iya, mencari. Gila deh. Kalau kalian tuh lebih senang cepat nikah apa mendingan hidup bareng kumpul kebo sih? Kumpul kebo. Tapi kalian kan asisten-asisten aku tuh. Kalau lagi jalan di mall gitu, kalau pas gua diliatin orang gitu tuh, kalian juga jadi kayak berasa keren gitu diliatin orang apa enggak sih? Hah? Soalnya nih ya guys ya, aku nih kalau beli tas mau semahal apapun tas aku, yang bawain bukan aku. Karena aku tuh pemalas banget, beneran deh. Aku tuh malas bawa belanjaan, malas bawa tentengan, malas bawa apalagi bawa tas ya kan. Tapi kegilaan aku itu setiap hari harus ganti tas, karena tergantung dari bajunya, dari OTD-nya gitu. Jadi ya udah kalau misalnya, makanya sekarang tuh aku lagi suka tas yang nggak terlalu besar supaya aku mau bawa, ya kan? Kalau misalnya tasnya berat, alamat deh yang bawa pasti Gendis atau kalau nggak Yuni. Betul sekali. Gitu, guys. Jadi ini pertama kalinya kita bertiga berkonten-konten ria yang sebenarnya nggak kita banget, guys. Karena jujur, kayak aku tuh sebenarnya buat vlog tuh kayak in between antara niat-niat nggak niat, tapi sekarang jadi lebih bersemangat ya. Lebih bersemangat. Karena bakal ada konten seru, konten baru yang akan ada di YouTube channel aku. Jadi tungguin aja, nantikan. It's gonna be awesome. Thank you Yuni, thank you Gedis, thank you guys, bye. Thank you teman-teman netizen yang udah kasih pertanyaan buat kita bertiga. Bye.